Kadinar. Tak sini kak. Banyak edukasi buat transportasi publik. Contohnya seperti mana yang bangku prioritas, tempat wanita, ada tempat khusus wanitanya, ada tempat khusus pria atau wanitanya, kan? Di situ edukasinya. Untuk sekarang sih kurang lebih pengetahuannya sangat kurang. Tapi di halte kita kan juga suka ada petugas juga untuk menghimbau untuk pelanggan yang naik untuk dibantu yang mana yang prioritas, mana yang penempatan wanitanya di mana, buat penempatan yang umum dan prianya di mana, itu kita sudah lakukan.